Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap tercurah kepada kita. Kali ini kita akan membicarakan tentang diabetes. Kalau video-video tentang diabetes sebelum ini yang sudah banyak kita keluarkan, tapi pada kesempatan ini kita khususkan tentang pembahasan insulin. Kenapa insulin pada orang yang berpenyakit diabetes itu berkurangan atau tidak cukup? Yang bertanggungjawab untuk menghasilkan hormon insulin kita panggil dengan kelenjar pankreas. Kedudukannya di belakang stomak atau lambung kita di bahagian sebelah kiri. Ketika seseorang mengkonsumsi gula yang lebih atau karbohidrat yang banyak, maka pankreas secara otomatis akan mengeluarkan hormon insulin yang lebih untuk menstabilkan keadaan gula di dalam tubuh. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mengambil gula yang banyak, maka pankreas juga tidak akan menghasilkan hormon insulin yang lebih, tetapi dia akan bekerja biasa-biasa saja karena gula tidak banyak yang masuk. Artinya bahwa kelenjar pankreas akan bekerja mengikut pesanan. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi gula yang lebih atau sering mengambil karbohidrat yang banyak, organ pankreas terpaksa menghasilkan, bekerja keras membuat hormon insulin yang lebih. Maka lama-kelamaan ini boleh menjejaskan kerjanya pankreas dan berawallah seseorang itu kena penyakit yang disebut diabetes atau kencing manis. Bahan baku untuk pankreas boleh bekerja dengan menghasilkan hormon insulin dengan baik ialah kelancaran darah kita ke pankreas. Ketika darah lancar ke pankreas, saraf-saraf berfungsi dengan baik, baik yang di tulang belakang ke pankreas atau yang di pankreas itu sendiri, maka hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini pun akan mencukupi dan banyak. Ketika itu seseorang tidak akan terkena dengan penyakit kencing manis atau diabetes. Tetapi sebaliknya, ketika aliran darah bersih ke pankreas terganggu dan saraf-sarafnya mungkin tidak berfungsi dengan baik, maka pankreas tidak bisa menghasilkan hormon yang mencukupi karena dia kekurangan bahan baku. Hasilnya ialah hormon insulin yang tidak mencukupi. Ketika ini berlanjut, orang akan jadi yang disebut dengan penyakit diabetes atau kencing manis. Ada kenyataan yang menyebutkan bahwa orang yang diabetes itu bukan tidak ada hormon insulinnya. Hormon insulinnya malah banyak katanya. Tetapi tidak bisa, tidak boleh dipakai. Ini kenyataan yang keliru dan boleh mengelirukan. Perlu kita betulkan. Orang yang kencing manis, hormon insulinnya berkurangan, bukan banyak. Semakin tinggi kadar gula dalam tubuhnya, maka semakin kurang juga hormon insulin. Karena hormon insulin ini bekerja untuk menstabilkan gula di dalam darah, memasukkan gula atau karbohidrat dari dalam darah ke dalam sel untuk boleh jadi tenaga. Maka ketika dia berkurangan, dia tidak bisa melakukan kerja ini dengan baik. Akhirnya melambatlah gula di dalam darah dan jadilah diabetes. Semakin kurang hormon insulin, semakin tinggi kadar gula dalam tubuh.
Oleh sebab itu, dokter di rumah sakit atau di hospital, ketika diberikan obat untuk orang yang berpenyakit diabetes dan gulanya tidak turun-turun, akhirnya orang ini akan diarahkan untuk injek insulin atau untuk suntikkan hormon insulin tiruan. Tujuannya ialah untuk supaya boleh menstabilkan gula ini. Ketika ini dilakukan, kadar gula tidak berubah tinggi dan orang ini boleh diselamatkan dari lebih parahnya penyakit diabetes itu. Jadi kenyataan yang menyatakan bahwa orang yang diabetes insulinnya banyak tetapi tidak boleh dipakai, ini tidak betul ya. Perlu kita hayati dan kita fikirkan dengan baik bahwa pankreas yang sudah rusak mustahil boleh menghasilkan hormon insulin yang banyak. Jadi hormon organ pankreas inilah yang perlu dibenahi dan dibetulkan. Kalau hendak menyembuhkan penyakit diabetes, harus kelenjar diabetesnya yang dipulihkan agar boleh sembuh kembali. Sembuhnya organ pankreas yang rusak ini, yang sakit ini, maka akan sembuhlah orang yang berpenyakit diabetes. Kembalinya bekerja pankreas dengan betul menghasilkan hormon insulin yang memadai untuk menstabilkan gula di dalam darah, maka orang yang berpenyakit diabetes akan sembuh dengan izin Allah. Jadi, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.